Sofi, dan kali ini kita bakal memainkan sesuatu yang berbeda. Jadi hari ini kita bakal main dingin-dinginan nih. Kita bakal main es batu. Jadi permainannya adalah apa tuh? Gua dan lu akan sama-sama mencari di Google tentang tebakan receh. Nah, kalau lu enggak bisa jawab, gua enggak bisa jawab. Jadi kita masukin es batu. Oke. Gitu. Nah, di sini gua udah nyari nih, Judulnya adalah 50 tebak-tebakan lucu dan receh banget. Bisa bikin ketawa ngakak hingga emosi. Okay. Coba kita lihat. Kita bakal ngakak emosi ya di sini. Kita bakal ngakak hingga emosi ya. Oke. Karena kita bosan main PUBG sama Mobile Legends. Kalau mau main GTA nggak bisa. Nggak bisa, harus pakai PC. Oh ya, sebelum itu jangan lupa, jadi gue mau ingetin sekali lagi di Rekta itu bakal ada sesuatu yang besar. Wah, betul. Seperti followersnya yang besar. Jadi tunggu aja biasanya Rekta pasti bikin kita semua gigir. Iya, aku juga mau ikut sih. Apa? Itu update-nya Rekta. Oh iya dong, pasti mau ngikutin lah, ngikutin Rekta. Oh jelas. Apa salah? Ayo lagi-lagi aja, sekarang kita mulai apa gimana nih? Ya, terus jangan lupa tuh apa? Aku sudah pesan sponsor. Oh iya, apa tuh? Buat teman-teman semua yang mau masuk Rekta, bisa aja join dengan cara beli jersey-nya. Oh, beli jersey-nya, jadi langsung bisa join untuk semua kalangan. Betul. Ya? Gak dipilih, jadi gak ada seleksi, gak ada apa. Kalau lu mau masuk divisi GTA Roleplay juga bisa. Ya, ya. Jadi kita bakal main ya. Oke, itu aja untuk pesan sponsor. Iya, jangan lupa ngikutin ya kalau udah ada ya. Betul. Oke, jadi langsung kita main. Dimulai dari siapa dulu? Kamu dulu. Oke. Jadi ini ya, gua dulu. Pertanyaan dari gua, lu tebak aja tadi. Apa persamaan antara uang dan rahasia? Sama-sama nggak bisa dipegang. Betul kan? Kayak betul tau. Oh itu jok bapak aku biasanya kayak gitu kan. Ya aku gak tau dong. Oke, giliran dulu sekarang. Ntar dulu kan aku gak bisa jawab, lu gak jawab kan. Oh iya iya, nanti gue ntar. Aku kasih. Nanti lu dulu. Sama pas aku banget aja tuh aku sama dulu. Hewan-hewan apa yang bersaudara? Hewan apa yang bersaudara? Iya. Jerapah? Enggak. Gajah? Gak. Gak tau gue apa? Kata berani. Familia agak gede ya guys ya. Siapa yang aku yang minum? Alhamdulillah. Lo masuk di mana nih? Tunggu aja. Pasangan itu. Kita tes ya, sekarang siapa yang pintar ya kan? Soalnya aku ini lulusan ini Paris Monopoly. Kali ini lo gak mungkin. Coba. Muka apa yang paling besar sedunia? Ya gampang anjir itu. Oh. Muka bumi. Oke. Pulang. Sekali lagi. Ya, elok. Masa lu jago banget sih, cukup banget nih gua. Ini, pas lu gak bisa nih. Ini udah susah nih, harusnya susah. Apa nih? Benda cair apa yang apabila dipanaskan akan membeku? Jadi benda cair, kalau dipanasin malah jadi beku. Es batu. Es batu dipanasin ya, jadi mencair dong, bukan membeku. Ini apa ya, benda apa yang kalau cair itu kalau dipanasin jadi beku? Apa ya? Gak tahu. Akhirnya. Ini jawabannya apa sih? Apa? Telur. Emang telur benda? Oh iya anjir. Iya kan dia ngetah. Oke ini dia. Sebentar, ini efek es batu yang masih ada. Oke, gue cari yang paling gede ya. Kok yang paling gede sih? Enggak, ini semi gede. Iya. Dimana? Depan kali ya. Serah. Oke. Belum. Ini cairannya dulu. Belum. Maaf nih. Masuk kan nih? Masuk, pasti masuk. Ini tengah-tengah beneran anjing. Seketika gue pengen jadi es batu gitu ya. Iya bener.
wajar follower segede ini mah. Lagi-lagi, ayo aku nih. Nih, sabun-sabun apa yang paling genit? Sabun tadi? Gak boleh! Ada tadi, sabun-sabun apa yang paling genit? Sabun 5 4 Sabun apa, Cok? 3 2 1 Kalah! Sabun celek. Oke. Celek. Sabun apa tadi? Pernah? Bilangnya cukup banget. Sekarang di bagian pantat sih ya. Nah, itu kan dulu. Oke, siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1, mampus. Dari atas. Ini kayaknya minta aja di sini deh. Panas dia, gak kuat dia. Sauna bang, sauna bang. Bandara favorit bapak-bapak. Ini kan jokes bapak-bapak. Bandara favorit bapak-bapak. Bandara udara. Iya salah. Salah kalau aku benar-benar. Kita tuh kan 5. Bandar. 4. Bandar. 3. Wah, anjing sini. 1. Kalah anjing. Jawabannya adalah Bandara Juanda. Oh, janda. Iya, apalagi Juanda kembar. Karena lu di bagian belakang, gua juga pengen ngomongnya belakang. Kita apa ya? Gimana nih? Lepas air. Nih. Geser dong dikit. Nih, 90 derajat, 90 derajat. Terus, 90 derajat, Teng. Lu gak ada kesana, nah gue di belakang. Gue minum dulu lah. Ya, terus, terus. Nah, biar kita main kereta-keretaan. Nah, oh, ini ya. Maaf ya. Belum! Ending mulu ya. Maaf ya. Segar tuh, enak dah lo. Pas di tengah-tengah kan? Enggak, ini yang atas. Jus-jus apa yang menyakitkan? Jus Fren. Salah. Ya bener dong. Salah jawabannya. Jus Fren. Salah. Itu menyakitkan kan? Enggak juga. Salah. Enggak tahu. Jus Fren. Itu benar. Gila, ekstrim banget. Gak ada orang kepikiran kuping. Just friend, just friend. Depan ya, depan ya. Oh. Ini yang masuk, ada es batu. Oh, udah kayak gitu ya. Kan biasa lah, gue biasa masukin. Oh, tadi masukin. Enggak lah. Wah, kesian banget. Ini berarti aku pertama kali dong masukin ya? Ya. Ya. Ayo lagi yuk. Aku ya. Lagi, ini debak-debakan bukan masukin. Masukin aja. Tebak-tebakan aja. Ini berbagi kan enak. Artis yang suka ngitung duit. Yang suka ngitung duit. Ini makanya semua artis ya, tapi ini artis yang suka ngitungin duit. Nunjuk soal banget, gue bacanya juga. Parah. Artis yang suka ngitung duit. Yeah. Artis yang suka ngitung duit. Iya. 5 4 Wah, anjing sih. 3 Gak tau deh. Jawabannya adalah Aura Kasih. Tidak betul, yang penting saya pilih yang besar itu. Wah, ini sih gimana nih? Gimana? Belakang ya, belakang. Kamu tadi yang depan. Berarti ini putar lagi. Putar lagi ya, maaf ya. Oh, dimaafin sih, Ge. Dia gak sopan lagi gue. Aduh guys. So, mana tuh es butter? Curah! Kalau gitu depan-depan aja, depan-depan. Biar sop dia enak aja, selalu silah. Lah dia tuh sendiri guys. Siapa ya? Terus udah gitu lo minum. Ini gimana? Ini masuknya yang mana sih? Ini, oh, ini. Oh, udah. Abis gerbangnya gak. Ya, Sarah Azim. Sarah Azim. Enggak tengah, guys. Ya udah lah, masuk kan pokoknya ayo. Takut. Masuk dia takut. Kayak gini kan, kayak ini. Ya kan tadi?
Lo kok keluar? Lebih banyak lagi. Gue sebenarnya udah nggak sabar ini sebelum lupa. Artis apa? Mohon maaf ya, bapak ya, yang tersebut yang berdosa. Oh, artis berdosa? Wah gila. Sebelum dikit-dikitan gue. Satu pertanyaan banyak dan kita bakal taruh di tempat yang semua orang ingin taruh. Nah, nih siapa? Benda apa yang jika dipotong pasti nyambung lagi? Bukan hubungan lo? Benda apa yang dipotong nyambung lagi? Ya, benda, tepung. Tepung kan kalau dipotong bisa disambung lagi. Tapi ini nyambungnya dengan natural sendiri, dengan sendirinya. Kalau misalnya lu lu potong, dia pasti nyambung lagi. Hubungan, bukan ya? Bukan. Benda. Benda bukan hubungan lu sama mantan. Terpukul, nggak tahu. Bergalau lagi, nggak tahu. Apa ya? Ini dong, terakhir nih. Tiga. Apa ya? Emang udah harus masuk di satu. Jadi bendanya itu adalah ini. Bendanya ini apa? Air. Oh iya, anjir. Jadi kalau ini gimana sih? Tuh nggak bisa diputusin. Oh iya ya. Nggak coba sih. Ah, terakhir ya. Di mana nih? Ya buka dong pintu surga. Tiga kali nih, ini anget semua nih di sini. Tiga-tiganya anget sudah loh. Ya. Itu gue yang kebetar nih. Sama. Itu. Itu guys. Pulang. Ya gue yang masukin. Ini gue aja. Bentar, ini gue belah dulu. Yeah. Masalahnya kalau gak dibelah nih, ini guys. Apa jadi namanya? Nyerosot. Dan masalahnya bersatu kan, gak kayak punya kalian. Masuk. Masuk ini. Tunggu ya. Lele tiga-tiganya ini. sambil closing lo start dikit. Aduh. Oh. Gak berhenti gue ngeliatnya. Parah ben. Apa gak menggelapin es batu ya? Siapa yang di sini cita-citanya pengen jadi es batu? Tapi lele sih kalau di aku ya. Ini panas tolong. Lu bayangin kepala lu situ, lu bayangin. Kepala yang mana? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Jadi jangan lupa, buat orang segitu dulu kontennya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa cek Instagramnya Woshella di Woshella. Udah dingin. Aktif, Terus di link di bawah untuk YouTube channel. Dia bisa live streaming juga di YouTube. Ramaikan, spam juga komen. Kak, buka dikit kok. Enggak ada yang kayak gitu. Oh, beda. Enggak bercanda. Enggak ada, semua smart people ya. Kita kan cuma bercandaan kita tuh. Terus jangan lupa beli merchandise dari mereka, lihat tuh. Tuh lihat tuh. Sponsor apa? Jaket. Nanti kalau ada tanda tanganku suruh Erika buat BI-in aku. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya.